Ketika seorang hamba mendapatkan musibah, baik rasa sakit, ya kan, rasa luka, rasa kecewa, Allah hapus dosanya. Sedikit, maka Allah hapus dosanya. Walaupun sedikit, apalagi musibahnya besar, maka Allah hapus dosanya dengan demikian. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Seorang muslim yang ditimpa musibah, rasa letih, rasa sakit, rasa kecewa, ya kan, kemudian rasa gundah gulana, kemudian rasa kehilangan, bahkan sampai duri yang menusuk jari jemarinya, maka dengan itu Allah hapus dosa-dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن الكريم وأعزنا به وجعله لنا إماما ونورا وهدى وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خير الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نوينا الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. الحمد لله شكر kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik daripada Allah. Allah gerakkan hati kita dan Allah berikan kita taufik untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah-rumah Allah. Basyiril masyaina fi dhulam ila al-masajid bin nurit tam yaum al-qiyamah. Rasulullah mengatakan, hamba-hamba yang berjalan ke masjid di waktu subuh, beri kabar gembira mereka. Mereka berjalan di kegelapan hari, di subuh hari, menuju rumah-rumah Allah, maka di hari kiamat kelak Allah akan berikan mereka an-nurit tam, cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak ibu sekalian, salah satu di antara keistimewaan orang yang datang ke masjid dan rumah-rumah Allah di waktu subuh, yang pertama yang kita sampaikan tadi adalah bahwa Allah akan berikan dia cahaya di hari kiamat kelak. Apa faedah cahaya itu? Maklum bahwa di hari kiamat kelak adalah hari di mana setiap kita sibuk dengan urusan masing-masing. Ini kita begitu mencintai anak istri kita, mencintai orang-orang yang begitu kita pedulikan dan mempedulikan kita di dunia, namun di hari kiamat kelak tidak ada yang bisa menyelamatkan kita satu pun, dan tidak ada yang mampu memberi syafaat kita satu pun ketika itu kecuali amal kita dan syafaat-syafaat yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kita mengadu ketika itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mendatangi semua para nabi. Kita datang mula-mula kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Kau lihat keadaan kami Nabi Adam. Kami berada dalam keadaan kesulitan. Itu matahari sejengkal di atas kita. Ada yang keringatnya sampai ke lutut, sampai ke dada, sampai ke hidung. Maka panasnya luar biasa ketika itu. Tidak ada sedikit pun yang menyelamatkan kecuali adalah syafaat Rasulullah. Maka kita mengadu kepada Nabi Adam, engkau bapak manusia, tolong kami Adam, tolong. Kata Nabi Adam, sungguh aku pernah melakukan dosa
yang mana Allah tak pernah murka kepadaku kecuali pada hari itu. Ketika Allah melarang untuk mendekati suatu pohon, kemudian aku dekati, maka Allah murka kepadaku. Kata Nabi Adam, nafsi-nafsi, hari ini aku urus diriku, hari ini kalian urus diri kalian. Tak mampu aku menolong, bahkan diriku aku takut, kata Nabi Adam. Kemudian kata Nabi Adam, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Kita pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh, engkau adalah kekasih Allah, Nabi Nuh. Tolong Nabi Nuh, tolong. Minta kepada Allah percepat hisab ini. Tak sanggup rasanya melama di kepanasan hari ini. Kata Nabi Nuh AS, Tuhan pernah marah kepadaku yang belum pernah marah sebelumnya. Maka hari ini aku pun tak sanggup sedikit pun untuk menolong kalian. Nafsi-nafsi, saya urus diri saya, kalian urus diri kalian. Pergi kalian kepada Nabi Musa. Kita berombongan berangkat kepada Nabi Musa. Nabi Musa, keadaan kami begitu sulit hari ini. Kau lihat kami kepayahan. Engkau adalah kalimullah, orang yang langsung diajak bicara oleh Allah. Engkau memiliki syafaat, Nabi Musa. Tolong Nabi Musa, tolong kami. Kata Nabi Musa, sungguh aku pernah membunuh seorang manusia yang Allah tak pernah murka kepadaku kecuali pada hari itu. Hari ini nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Begitu seterusnya, kita datang kepada Nabi Isa begitu pun. Akhirnya kata Nabi Muhammad, fasata'tuna ilayya, kalian datang kepadaku, kemudian mengadukan hal serupa kepadaku. Apa kata Nabi Muhammad? Maka aku pergi ke bawah arasy, lalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama kali aku bersujud dan memuji dengan pujian yang belum pernah dipuji oleh orang-orang sebelum dan sesudahku. Pujian-pujian dan sanjungan yang Allah ilhamkan hanya saja kepadaku. Kemudian begitu lama aku sujud, maka Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'tah, tashaffa' tushfa'. Muhammad, sekarang angkat kepala engkau. Apa yang kau minta, minta. Kau minta syafaat, minta Muhammad, maka akan dikabulkan. Apa kata Nabi Muhammad SAW ketika itu? Ummati, 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 ya Allah, keadaan umatku, ya Allah, mereka butuh bantuan, mereka butuh syafaat. Maka dibukakan pintu surga karena Nabi Muhammad telah datang. Karena Rasulullah itu adalah miftahu al-jannah, bila pun itu surga. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka surga tidak diizinkan siapapun masuk. Karena yang pertama kali memasuki surga itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang datang dalam kegelapan hari pergi untuk solat jamaah di subuh, mereka mendapatkan satu kunci itu, yakninya an-nurut tam, cahaya yang sempurna yang membimbing mereka menjumpai Rasulullah dan membimbing mereka masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal layl. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah mendapatkan pahala seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla subh faka'annama shalla al-laila kullah. Namun kalau dia salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah mendapatkan pahala seperti salat semalaman suntuk. Ini pahala yang kedua, orang yang hadir berjamaah subuh, yakninya dia mendapatkan pahala seperti salat semalam suntuk. Maka hamba-hamba Allah dibedakan dengan niat mereka. Apa yang membedakan kita dengan orang-orang soleh? Orang soleh sama dengan kita amalannya. Mereka ke masjid, mereka ke pasar, mereka punya istri, mereka punya suami. Mereka pergi ke ladang, mereka pergi ke kantor. Mereka bersama anak-anak mereka, bergaul bersama kawan-kawan mereka. Mereka hadir ke majlis. Namun pahala mereka besar dari pahala kita. Kira-kira apa yang membesarkan dan apa yang membedakan pahala kita dengan mereka? Ada ibu-ibu yang tahu? Betul Ustaz, yang membedakan adalah niat. Tafadhulul hasanati
bitafadulin niyyati, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang melipat gandakan pahala dan fadilah-fadilah itu niat. Sedikit amalnya tapi niatnya banyak, maka amalan itu semakin berlipat-lipat ganda pahalanya. Kita sama-sama ke masjid, tapi ada yang beda-beda niatnya. Pertama dia pasang niat semenjak di rumah, dia pasang, saya datang ke masjid ya Allah untuk pergi solat berjamaah. Ya Allah, saya datang ke masjid untuk supaya diberikan cahaya di hari kiamat kelak. Ya Allah, saya datang ke masjid untuk bersilaturahmi dengan kawan-kawan dan orang-orang soleh. Saya datang ke masjid berjumpa dengan orang-orang soleh. Datang ke masjid niat i'tikaf. Makanya ketika masuk pintu masjid langsung niatkan i'tikaf. Ya Allah, saya niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Niatkan dalam hati, bahasa Indonesia saja. Ya Allah, saya niat i'tikaf dalam masjid ini. Maka selama kita dalam masjid, maka dihitung oleh Allah sebagai pahala i'tikaf. Ya Allah, saya datang ke masjid dengan niat untuk belajar, dengan niat untuk majlis taklim. Maka banyak, semakin banyak niat, semakin banyak pahala. Ada orang itu tak tahu niat, tapi dia gantungkan niat kepada orang-orang soleh. Bagaimana? Ya Allah, saya datang ke masjid, tak tahu dia apa yang nak disebut niatnya. Saya datang ke masjid sebagaimana niatnya para salafus soleh, sebagaimana niatnya para sahabat, digantungkan niatnya. Ada seorang ulama di Yaman, namanya kalau tak salah Syekh Yusuf bin Abdullah Al-Hadrami, itu mengarang kitab khusus tentang niat. Kitabun niat, semuanya tentang niat. Minum air putih ada niatnya, makan ada niatnya, mau tidur ada niatnya, ke masjid ada niatnya, ke pasar ada niatnya, ya kan? Bercanda dengan keluarga ada niatnya. Tak pernah perkara di dunia ini luput daripada amal solehnya. Walaupun tampak secara zahir adalah perkara duniawi, ternyata diisi dengan niat-niat baik, maka mendapatkan pahala baik. Mendapatkan pahala baik. Bila tulis mau makan ada niatnya. Di antara niatnya, niat untuk supaya kuat ibadah, kuat mencari rezeki untuk anak istri, kuat supaya menjauhi maksiat, kuat supaya ikut majlis ta'lim, kuat supaya bersilaturahmi. Banyak kali niatnya. Maka semakin banyak niat, semakin banyak pula pahalanya. Termasuk ibu-ibu, ya kan, datang hari Senin atau hari Kamis ingin puasa sunnah, sedangkan dia memiliki tanggungan kewajiban qadha Ramadan. Niatkan dua-duanya langsung. Ya Allah, saya niat puasa qadha Ramadan sekaligus puasa hari Senin. Berkebetulan hari Arafah, ya Allah, saya niat qadha puasa Ramadan dan niat puasa sunnah Arafah dan niat puasa hari Senin. Dikumpulkan semuanya, maka sah puasanya dan dapat pahala berlipat ganda. Itu yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi, bahwa berlipat gandanya pahala seseorang dengan melipatkan niatnya, memperbanyak niatnya. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini khususnya di Sumatera kita banyak mendapatkan berbagai ujian, mulai banjir, mulai gunung meletus dari atas, dari bawah, banyak berkali bencana yang menimpa kita. Ini ujian atau cobaan atau azab, ya kan? Kita bertanya-tanya. Ada yang mencoba mentakwil, inilah karena banyak yang korupsi, inilah karena banyak yang berzina, inilah karena banyak yang berjudi, inilah banyak yang mencoba untuk memberikan takwil, mentafsirkan apa makna daripada yang Allah berikan ini, yang Allah turunkan ini. Maka bagi hamba-hamba Allah yang beriman, semua itu adalah ujian, semua itu adalah bala, imtihan, ikhtibar, ujian terhadap keimanan. Anak SD kelas 1 mau naik kelas 2, syaratnya apa? Diberikan ujian. Lulus ujian, naik kelas. Begitu juga hamba-hamba yang beriman, diberikan ujian terhadap keimanannya. Kalau seandainya lulus, maka naik dia ke atas, naik tingkat dia. Nabiullah
Ibrahim alaihissalam, hamba yang dicintai, gelarnya tak tanggung-tanggung, gelarnya adalah Khalilur Rahman, diberikan ujian oleh Allah untuk menaikkan iman beliau. Cuba bayangkan bapak ibu, beliau berpuluh-puluh tahun menikah belum mendapatkan anak, berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku keturunan yang soleh, belum diberikan anak oleh Allah. Kalau ada mungkin kita yang berdoa seminggu, sebulan, setahun belum diberikan sesuatu yang kita minta, ingat kisah Nabi Ibrahim ini. Mungkin kita mengira, oh enak jadi Nabi itu, menjadi kekasih Allah, apa yang diminta diberikan dikabulkan. Tidak. Semakin tinggi pokok pohon, semakin kuat angin menerpa. Semakin tinggi iman seorang, semakin kuat juga ujian dan bala kepadanya. Nabi Ibrahim ini berpuluh tahun meminta kepada Allah. Beliau memiliki dua orang istri. Istri pertama namanya Siti Sarah. Masya Allah bapak ibu sekalian, Siti Sarah ini luar biasa. Beliau asli orang Syam, orang Palestina. Orang Palestina itu terkenal cantik-cantik. Cantik sekali Siti Sarah ini, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Berpuluh tahun menikah dengan beliau, tak juga mendapatkan anak. Nabi Ibrahim tampaknya dalam kemenungan. Ini Siti Sarah paham ini, istri cerdas ini, ya kan? Tampaknya abang akhir-akhir ini banyak menung nampaknya, ya kan? Kalau seandainya memang begitu, ini kita punya pembantu yang cantik jelita yang masih belum punya suami, nikahkanlah abang, mudah-mudahan dari situ abang memperoleh anak. Paham betul lah dia ini Siti Sarah ini. Apa kata, apa akhirnya terjadi? Maka Nabi Ibrahim menikah dengan pembantu mereka, namanya Siti Hajar. Subhanallah, menikah dengan Siti Hajar pun belum diberikan anak. Sampai usia 86 tahun baru beliau dikurniakan anak. Ada di sini bapak ibu yang usia 86 tahun? Ada? Belum ada ya. 86 tahun baru diberikan anak. Yang anak pertama itu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dengan istri yang pertama, atas kesabaran istri yang pertama juga diberikan anak, yaitu di usia 99 tahun hampir 100, yaitu anaknya Ishak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan beliau anak di usia yang sudah lanjut, berdoa puluhan tahun, itu Allah ingin melihat kesungguhan Nabi Ibrahim. Allah sebetulnya bukan tak ingin memberikan anak, tapi Allah melihat sejauh mana tingkat keimanan Ibrahim, sabar meminta dan menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Meminta puluhan tahun, ya Allah berikan anak yang soleh. Kemudian diberikan anak yang soleh. Setelah diberikan anak yang soleh, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menghijrahkan anaknya dari Palestina ke Makkah. Itu Makkah ketika itu, bapak ibu, tak seperti sekarang. Tak ada hotel, tak ada tempat-tempat orang berjualan. Dalam Al-Quran diceritakan, ya kan, biwadin ghairi dzi zar'in, tempat yang belum ada tumbuhan. Belum ada tumbuhan berarti belum ada penghuni, belum ada manusia ketika itu di situ, belum disinggahi orang. Makanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah orang yang pertama kali membangun Ka'bah. Maka Nabi Ibrahim membawa anak istrinya ke sana atas perintah Allah. Ini kenapa di sini ya Allah? Ini biwadin ghairi dzi zar'in, tak berpenghuni, tak ada tumbuhan ya Allah. Kenapa harus saya tinggalkan di sini? Ujian lagi begini Nabi Ibrahim, meninggalkan anak istri di tempat yang tak ada penghuninya. Dan ini perintah Allah. Nabi Ibrahim patuh. Kalau memang ini perintah Engkau ya Allah, baik. Ditinggalkan anak, ditinggalkan bekal di sana. Ya kan, ditinggalkan bekal di sana seadanya. Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istri ini perempuan. Habis bekal tentu mereka kehausan, mereka kelaparan. Itulah Siti Hajar itu berlari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah mencari air, sumber air. Dia menengok ke atas bukit, manalah sumber air? Ya kan? Kalau ada hijau-hijauan berarti di sana ada sumber air. Tengoklah, lari ke Safa, lari ke Marwah. Sedangkan Ismail baik kecil dalam keadaan menangis, ya kan, menghentakkan kakinya. Kemudian secara zahir dia menghentakkan kakinya, ketika batinnya ketika itu Allah mengutus malaikat Jibril menghentakkan sayapnya. Maka muncullah sumber air dari telapak kakinya, dari bawah tanah
pas di tempat di telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam, maka memuncratlah air itu pergi ke mana-mana. Air itu dikumpulkan oleh Siti Hajar, ya kan? Karena dia lari ke sana kemari, bahasa Arabnya dia mengumpulkan zumma. Zumma itu artinya kumpullah, berkumpullah. Maka air itu sampai sekarang disebut dengan air zam-zam, dari kata zumma. Subhanallah, Nabi Ibrahim berangkatlah kembali ke Palestina. Jadi Nabi Ibrahim itu asli Palestina, negeri yang sekarang dijajah oleh Zionis Israel la'natullah alaihim. Itu negeri para nabi, negeri Nabi Ibrahim, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri Ismail, negeri Bani Israel, negeri yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau balik ke sana untuk berdakwah, ya kan, kepada kaumnya Bani Israel. Kemudian setelah selesai misi dakwah, tugas daripada Allah, kembalilah kembali ke kota Mekah. Kembali ke sana, berjumpa dengan anak yang sudah lama tak berjumpa, ditinggal di waktu kecil, sekarang sudah mulai besar, bermain bersama, pergi berburu hewan bersama, dihabiskan hari-hari bersama. Tak lama Allah ingin menguji Nabi Ibrahim lagi. Diuji Nabi Ibrahim lagi. Kalau memang sayang Ibrahim ini, sembelih anak engkau. Kalau memang sayang kepada Tuhan, sembelih anak engkau. Ini perintah macam apa ini? Menyembelih anak. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi tiga hari berturut-turut, tiga malam berturut-turut menyembelih anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai ananda, kemarilah nak. Bapak sebetulnya sudah tiga hari bermimpi. Dalam mimpi bapak melihat, menengok engkau bapak sembelih. Ini menurut engkau bagaimana nak? Ini Nabi Ismail adalah anak yang sangat penyantun. Dalam Al-Quran dikatakan fabasyarnahu bi ghulamin halim. Halim, anak yang santun. Jadi bapak ibu kalau memberikan nama Halim itu artinya santun, anak yang taat, anak yang sabar. Anak yang sangat santun, sangat sabar, sangat takut kepada Allah. Padahal ketika itu belum menjadi seorang nabi. Apa katanya? Ya abati. Abati itu panggilan kasih sayang. Jadi dalam bahasa Arab itu banyak panggilan kasih sayang. Ada bahasa Arab itu panggilan bapak itu biasanya kan ab itu kalau ditambah dengan ya mutakallim kita katakan abi. Itu bapak juga artinya. Bisa juga abah. Abah. Jadi abah itu bahasa Arab. Kita manggil abah itu berbahasa Arab itu. Abah itu artinya bapak juga. Ada yang lebih lembut daripada itu, abati. Ya abati, maknanya adalah wahai bapakku sayang, wahai ayahandaku. Oh, itu maknanya luar biasa dalam bahasa Arab. Ya abati. Dia tidak pernah memanggil ayahnya dengan bahasa yang kasar. Anaknya sangat santun, anaknya sangat sabar. Dia panggil ya abati, wahai ayahandaku, wahai ayahanda tersayang. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau ini memang perintah Allah ya, kalau ini memang suruhan Allah, jangan ayah tunda-tunda. Cepat laksanakan ayah, jangan ditunda-tunda ayahanda. Subhanallah, ya kan? Coba bayangkan bapak ibu, diminta untuk disembelih, dia langsung menyerahkan dirinya. Maka Nabi Ibrahim berangkatlah dengan Nabi Ismail, pendek cerita, ke tempat penyembelihan. Bapak ibu yang sudah pergi haji atau pergi umrah, itu daerah dekat Mina, ada dekat Tugu, ya kan? Di situ ada namanya manhar, tempat, ya kan, momen penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail. Dibuatlah sekarang itu ada semacam apa namanya tugu kecil seperti kubah. Di situlah tempat Nabi Ibrahim dulu akan mengeksekusi, ya kan, penyembelihan terhadap Nabi Ismail alaihissalam. Subhanallah, datanglah ke sana, langsung disaksikan dan dikawal oleh malaikat. Dikawal oleh malaikat, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada anaknya, bersiap-siaplah untuk disembelih nak. Nabi Ismail ketika itu berpakaian putih. Ya, kami tak punya pakaian kecuali pakaian gamis putih. Kalau meninggal nanti, tolong kafani saja dengan pakaian ini. Kata Nabi Ismail alaihissalam, dan tolong, ya kan, tutup mata ini agar kami tak melihat ayahanda membunuh dan menyembelih kami. Nabi Ibrahim pun tak berani menengok
ketika menyembelih itu. Ketika keduanya berserah diri kepada Allah atas perintah Allah, itu membawa parang yang tajam, tajam sekali. Dicoba kepada pokok pohon, ya kan, putus, tajam sekali. Ketika dibawa ke sana, dua-duanya berserah diri kepada Allah. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Beliau bertakbir. Kemudian disambut oleh takbir malaikat. Makanya ketika menyembelih itu dianjurkan kita bertakbir. Ketika akan menyembelih itu, dalam satu riwayat dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ternyata parang yang tajam tadi menjadi tumpul. Kenapa ini tumpul? Dicoba lagi ke pokok pohon, putus. Lalu dicoba lagi ke leher Nabi Ismail, tumpul. Subhanallah, ketika itu adalah panggilan dari belakang. Lalu Nabi Ibrahim menoleh. Ayah Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Ibrahim, engkau telah membenarkan perintahku. Engkau telah membenarkan mimpi. Maka Nabi Ibrahim ketika itu lulus dari musibah dan ujian daripada Allah. Maka mendapatkan gelar Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah, orang yang dekat kepada Allah. Bertahun-tahun meminta diberikan anak, mendapatkan anak di usia senja. Kemudian setelah itu disuruh untuk ditinggalkan, kemudian pergi merantau. Setelah pulang dari merantau bersama anak, hari-hari dihabiskan bersama anak. Setelah itu disuruh untuk disembelih. Allah tidak ingin engkau menyembelih Ismail, tapi Allah ingin menyembelih bagaimana kecintaan engkau kepada dunia dan harta yang kau miliki, kepada anak yang selama ini kau dapat dambakan, harta yang selama ini kau punya, kemudian kau dapat dambakan. Kemudian Allah ingin melihat betulkah dia ini cinta kepada aku, atau lebih cinta kepada apa yang dia damba-dambakan. Maka Allah lebih ingin Ibrahim menyembelih kecintaannya kepada harta, kepada sesuatu yang dia miliki. Ternyata luluslah Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi Khalilur Rahman. Apa kira-kira pelajaran yang dapat kita ambil dari sini, Bapak Ibu? Bahwa ujian yang diberikan kepada orang Muslim itu adalah sebagai ujian keimanan, melihat kualitas iman seorang ini, lulus tidak hamba ini terhadap ujian atau tidak lulus. Dan itu tentu bagi hamba-hamba yang beriman. Bagi hamba-hamba yang tidak beriman, ya kan, kalau diberi ujian, kalau diberi cobaan, jangan merasa ini adalah ujian juga. Ini sholat tak pernah, puasa tak pernah, ke masjid jarang, dapat musibah sekali, ini ujian daripada Allah. Ini tak pernah sekolah, ujian, ya kan? Tak mungkin. Untuk apa naik kelas? Ente tidak sekolah. Maka yang diuji adalah yang sekolah, yang mereka datang ke surau, datang ke masjid. Makanya kalau seandainya, ya kan, kita rajin beribadah, kemudian banyak juga musibah, salah satu tandanya Allah ingin mengangkat derajat kita. Karena kalau seandainya Allah cinta kepada kita, Allah uji. Kalau manusia itu kan kalau cinta diangkat derajat kita, diberikan hadiah, diangkat tingkat kita, diangkat pangkat kita, diberikan semacam kado. Kalau Allah tidak, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta kepada orang itu diuji, diberikan balak. Lulus tak terhadap ujian ini? Kalau lulus, ya kan, maka termasuk kepada hamba-hamba yang ditingkatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faedah ujian yang pertama, bahwa Allah ingin melihat kualitas iman, kualitas takwa seorang. Betul tidak dia memang bertakwa kepada Allah, atau dia main-main terhadap takwanya kepada Allah? Ahasiban nas ayyutraqu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja setelah mengatakan aku beriman, kemudian mereka tidak diuji sama sekali? Kata Allah, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Orang-orang sebelum kalian juga demikian. Mereka mengatakan aku beriman, maka mereka uji, maka Allah uji mereka.
maka Allah tahu mana yang betul-betul jujur dengan iman mereka, mana yang dusta. Ini yang pertama Bapak Ibu, bahwa Allah berikan ujian kepada kita adalah untuk menguji kualitas iman seorang hamba. Maka dalam sebuah hadis dikatakan asyaddul bala al-anbiya thumma salihun fal amsal thumma al-amsal fal amsal. Yang paling berat ujian itu para nabi. Para nabi, kenapa para nabi? Karena iman mereka kuat, kan iman mereka tinggi. Semakin tinggi pokok pohon, maka semakin tinggi besar juga, semakin kuat juga angin menerpa. Kemudian setelah itu fasalihun tsummal amsalu fal amsal. Kemudian orang-orang soleh, kemudian orang di bawah mereka. Maka kalau ingin tinggi iman kita, jangan merasa aman bahwa di sana akan ada ujian setiap tingkat keimanan. Akan diuji iman kita. Diuji dengan anak yang meninggal, diuji dengan istri yang meninggal, diuji dengan suami yang meninggal, diuji orang tua meninggal, diuji dengan harta diambil, diuji ini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Akan kami uji mereka kekurangan harta, kekurangan hasil panen, kekurangan jiwa, maknanya adalah diambil orang-orang yang kita cintai. Kemudian dengan rasa lapar. Kemudian Allah ingin memberitahukan mana hamba-hamba yang sabar. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada hamba-hamba yang sabar. Alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketika mendapatkan musibah, mereka istirja, kembalikan kepada Allah. Inna lillah, kita berasal daripada Allah. Harta, anak, istri, suami, harta benda semuanya daripada Allah. Kalau yang punya ingin berkehendak mengambil, apalah daya kita yang hanya dititipkan, maka dikembalikan kepada Allah. Maka dalam menghadapi suatu musibah, menyikapinya pertama adalah bagaimana kita mengembalikan kepada Allah, dan yang kedua kita berdoa ketika mendapatkan musibah. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf alayya minha khaira. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku dan berikan ganti yang terbaik. Nah, ini Bapak Ibu, kalau seandainya apapun musibah sekecil apapun kita dapat, maka berdoa kepada Allah itu adalah, ya Allah, berikan aku pahala dalam musibah ini dan berikan ganti yang terbaik. Ada kisah Ummu Salamah, salah satu sahabat Rasulullah SAW, punya suami namanya Abu Salamah. Ya, Ummu Salamah dengan Abu Salamah, karena punya anak namanya Salamah, ya kan? Maka dia menamai dirinya dengan Ummu Salamah, suaminya dengan Abu Salamah. Sangat mencintai suaminya, tempat bergantung, tempat berbagi kisah, tempat dia cerita, menjadi imamnya, menjadi teladannya, yang menafkahinya, tempat dia bergantung dalam kehidupan. Suami tercinta, ya kan? Maka subhanallah, beliau pernah mendengar kisah hadis daripada suaminya ini dari Rasulullah langsung. Hadisnya adalah, tidaklah seorang mendapatkan musibah kemudian dia istirja. Istirja itu kembalikan semua kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang betul. Kalau dapat musibah memang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sekarang fatwa ustaz, kalau seandainya dapat musibah ucapkan bismillah. Ya, tak betul. Yang betul ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Istirja, kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu berdoa, ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku ini dan tolong ganti dengan yang terbaik. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf alayya minha khaira. Kemudian Ummu Salamah ternyata diberikan musibah yang berat. Suami yang disayang, suami yang dicinta, belahan jiwa, tempat bergantung ini meninggal dunia. Sedih bukan main, ya kan? Kehilangan orang yang sangat kita cintai itu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sedih sekali Ummu Salamah, tapi dia ingat kisah hadis Rasulullah ini, maka dia baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf alayya minha khaira.
Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku ini, ya Allah, ganti dengan terbaik. Selalu dia baca dalam masa idahnya doa ini, diwiridkannya siang malam. Apa yang terjadi? Kata Ummu Salamah, setelah habis masa idahku, datang Rasulullah kepadaku, kemudian dia mengkhitbahku. Dia meminangku, kemudian menikahiku. Coba bayangkan, dia mengira bahwa tak ada manusia yang paling hebat daripada suaminya. Ya kan? Dia berdoa kepada Allah, berikan yang terbaik. Ternyata yang datang itu memang yang paling baik. Manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah, langsung datang meminangnya. Itulah Ummu Salamah. Ketika dia menghadapi musibah, dia kembalikan kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa musibah yang Allah berikan adalah sebagai tanda ujian kepada kita. Sebagai tanda ujian keimanan kepada seorang hamba. Yang kedua, musibah yang diberikan oleh Allah adalah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Maka salah satu sifat Rahman dan Rahim Allah itu adalah kasih sayangnya lebih banyak, ihsannya lebih diutamakan daripada sifat adilnya. Kalau Allah memberikan dan menghakimi kita dengan sifat adilnya, habis kita. Jadi sifat ihsan Allah lebih diutamakan Allah dari sifat adilnya. Apa bedanya? Adil itu kan kalau bahasa manusianya menimbang sama berat, diberikan hak, diberikan kewajiban sesuai dengan porsinya, ya kan? Itu adil. Kalau dia melakukan dosa, diberikan hukuman. Kalau melakukan salah satu, diberikan iqab satu. Memberikan, kalau melakukan kebaikan satu, diberikan satu balasan, satu reward. Tapi Allah itu tidak demikian. Allah itu dengan hamba-hamba yang beriman bersifat ihsan. Ihsan itu maknanya adalah memberikan lebih dari apa yang diperbuat, memaafkan, ya kan, lebih daripada apa yang dikerjakan. Maka kita berlaku dosa sehari-hari banyak, Allah berikan kita banyak pintu-pintu ihsan. Banyak pintu-pintu ihsan, pintu-pintu kebaikan, mulai daripada berwudu tadi. Kita bangun tidur, kemudian kita berwudu, itu juga sifat ihsan Allah. Tidak ada seorang hamba berwudu kemudian memperbaiki, memperbagus wudunya, fa ahsana wudu'ahu. Ya kan? Maka ketika dia membasuh mukanya, tidaklah menetes tetesan terakhir daripada dagu, daripada jenggotnya, melainkan juga menetes dosanya yang ada di mukanya, yang dilihat oleh matanya, yang diucapkan oleh mulutnya, yang diperbuat oleh mukanya, digugurkan oleh Allah dosa-dosa kita. Tidaklah dia membasuh tangannya kemudian menetes air terakhir daripada ujung jarinya, maka dengan demikian juga menetes juga dosa-dosa yang ada di tangannya, begitu juga kepalanya, begitu juga kakinya. Setelah itu dia solat 2 rakaat, kemudian memperbagus solatnya, kemudian Allah akan hapus dosanya, bersih dosanya, ya kan, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ini sifat Rahman Allah. Kita melakukan dosa di malam hari, di siang hari, ternyata Allah memberikan tempat-tempat, posko-posko untuk menyuci, membersihkan dosa-dosa kita. Perjalanan kehidupan kita lewati terus-menerus, Allah letakkan ada posko-posko untuk menyuci, ya kan, kotoran-kotoran yang kita lakukan, yang kita perbuat dalam masa perjalanan itu. Mulai daripada wudu, mulai daripada apa namanya, solat 2 rakaat, mulai daripada mendatangi masjid. Orang yang berjalan menuju masjid, rumah-rumah Allah, setiap langkahnya akan menghapuskan dosanya, mengangkat derajatnya, ya kan, kemudian melipatkan pahala daripadanya. Ini adalah posko-posko ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas daripada itu, ya kan, termasuk puasa-puasa. Umpamanya puasa yang kemarin kita lakukan itu puasa di hari Asyura, ya kan, 10 Muharram. Barang siapa yang puasa 10 Muharram, kata Rasul, ahtasibu ayyukafir dzunub sanatan allati qablahu, yakni menghapus dosa 1 tahun dengan hanya puasa 1 hari. Puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun belakangan, 1 tahun ke depan, Allah hapus dosa hamba tersebut. Ini posko-posko ihsan Allah. Allah hapuskan dosa hamba-hamba itu
walaupun banyak dosanya, di tempat-tempat ihsan Allah Ta'ala. Termasuk ihsan Allah adalah dalam musibah. Ketika seorang hamba mendapatkan musibah, baik rasa sakit, ya kan, rasa luka, rasa kecewa, Allah hapus dosanya. Sedikit, maka Allah hapus dosanya. Walaupun sedikit, apalagi musibahnya besar, maka Allah hapus dosanya dengan demikian. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Seorang muslim yang ditimpa musibah, rasa letih, rasa sakit, rasa kecewa, ya kan, kemudian rasa gundah gulana, kemudian rasa kehilangan, bahkan sampai duri yang menusuk jari jemarinya, maka dengan itu Allah hapus dosa-dosanya. Ini adalah posko-posko ihsan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit yang kita lakukan, tapi banyak yang Allah berikan kepada kita. Sudah syuruk ya, Pak? Belum. Baru masuk. 16 menit lagi gitu ya. Jadi yang kedua, hikmah daripada musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita, yakninya bahwa Allah hapuskan dosa-dosa kita dengan musibah tersebut. Ya kan? Mungkin di akhirat kelak kita akan heran, mana ini dosa-dosa yang saya lakukan hilang? Ternyata habis dengan musibah. Maka jangan kita suuzon kepada seseorang tanpa orang sulit meninggalnya. Ya kan? Kan ada orang itu meninggal itu sulit, dalam keadaan muhtadar, sakaratul maut lama, bahkan berjam-jam, ada yang berhari, lama dia meninggal, atau bahkan sakitnya lama, bertahun-tahun sakit. Boleh jadi itu Allah ingin menghapuskan dosa hamba itu. Ya kan, setelah dia meninggal ternyata bersih daripada dosa sama sekali. Maka ketika hamba itu sakit, Allah perintahkan malaikat untuk mengambil tiga hal. Diambillah rasa kulit, apa namanya, rasa makanannya, warna kulitnya, dan diambil dosanya. Ketika kita demam umpamanya kan, itu tak makan tak enak, muka pucat. Kemudian dosa Allah angkat itu. Setelah kita sehat, maka malaikat bertanya, "Ya Allah, makanan, rasa makanan telah saya kembalikan. Warna kulitnya telah saya kembalikan, ya Allah. Telah cerah lagi. Sekarang dosanya apakah saya akan kembalikan atau tidak, ya Allah?" Nah, itu Allah bertanya, malaikat bertanya kepada Allah. Kata Allah, "Coba perhatikan ketika sakit. Apakah dia redha? Apakah dia sabar dengan ujian yang Allah yang aku berikan kepada dia? Sabar ya Allah. Dosanya tahan, jangan diberikan kepada dia." Maka setelah sakit, dia bebas daripada dosa-dosanya. Tapi kalau seandainya, ya Allah, dia tidak sabar, dia bakal mengutuk ya Allah, dia putus asa ya Allah, kata Allah, berikan dosanya dan tambahkan dosa kepada dia. Subhanallah, ya kan? Maka sakit yang Allah berikan kepada kita, walaupun barang sedikit, maka itu menghapuskan dosa-dosa kita. Bapak ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini, ujian-ujian, musibah-musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terlepas daripada dua itu. Allah ingin angkat derajat kita, dan kedua, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Tapi di daerah itu, musibah itu menyeluruh, Ustaz. Kalau Gunung Merapi meletus, di daerah itu banyak orang berzina, banyak orang narkoba, banyak orang berjudi, banyak orang soleh meninggal juga, guru-guru meninggal juga, ustaz-ustaz meninggal, orang-orang soleh yang datang ke masjid juga meninggal. Itu bagaimana cara kita memahaminya? Dalam riwayat hadis Muslim dikatakan bahwa fitnah, ini bahaya fitnah itu. Bahaya fitnah itu dia kalau sudah datang, fitnah itu kalau sudah datang, bala ujian kalau sudah datang, dan dia berskala besar, dia tidak melihat orang yang baik dan orang buruk, dia akan menghancurkan yang ada di sekitar itu. Ya kan? Umpamanya suatu daerah akan diturunkan bala, akan diturunkan fitnah ujian,
maka akan dihancurkan sehancurnya di sana. Tak melihat apakah di sana ada pemabuk, ada orang soleh, ada orang yang suka tahajud, ada yang suka selalu wiridkan baca Quran. Tak dilihat. Karena fitnah itu sifatnya menyeluruh. Karena dalam Quran dikatakan wattaqu fitnatal lati la apa namanya wattaqu fitnatal ladzi la yusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatal lati la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah fitnah yang kalau dia datang bukan hanya yang zalim kena. Orang soleh pun kena. Tapi apa kata Rasulullah? Fayub'atsun 'ala niyyatihim. Maka di akhirat akan dilihat tergantung dengan niat mereka. Ternyata ketika diturunkan ya kan apa namanya ujian tersebut, ada yang meninggal. Kemudian dibangkitkan. Yang meninggal pertama dalam keadaan dia masih belum bertobat dari ujian dari mabuknya, dari berjudinya, dari berzinanya. Yang satu sedang solat duha, yang satu sedang solat berjamaah, yang satu sedang baca Quran, yang satu sedang ini. Maka manusia akan dibangkitkan ala niyatihim, sesuai dengan keadaan mereka. Adapun ujian itu adalah musibah yang kalau dia datang tidak melihat apakah di sana orang baik, orang buruk, orang soleh, orang salah, akan kena semuanya. Maka ini salah satu faedah daripada amar ma'ruf nahi mungkar adalah untuk menghindari fitnah dan ujian datang kepada bala tempat tersebut. Kalau di tempat tersebut banyak ujian, mesti turun orang yang melarang dari kemungkaran. Yang banyak kan ustaz-ustaz kita menyampaikan kebaikan saja, begini, tata cara solat begini, kemudian fadilah amal ini begini. Sedikit yang turun untuk mencegah kemungkaran. Yang mana dua-duanya ini berimbang. Karena ketika banyak saja ma'ruf, amar ma'ruf, nahi mungkar tidak diseimbangkan, banyak juga orang-orang yang berbuat mungkar, tidak banyak yang turun tangan untuk mencegah kemungkaran ini. Maka ya, kemungkaran ini ketika merajalela, di tempat itu banyak perzinaan, di tempat itu banyak yang berjudi, maka Allah turunkan fitnah dan ujian balak. Maka semua kena, baik orang yang saleh, baik orang yang salah, semuanya akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimpakan tanpa melihat yang ada di sana. Maka ini adalah salah satu faedah amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menghindari tempat tersebut terkena bala, terkena ujian, terkena fitnah. Ya kan? Karena tempat yang tidak disterilkan daripada orang-orang yang salah, maka tempat itu akan diturunkan bala. Tempat itu akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, bahwa ketika Allah berikan nikmat kepada kita, Allah berikan harta kekayaan kepada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, itu sifat rahman daripada Allah. Bahwa Allah ketika memberikan nikmat kepada hambanya, tak pilih ini apakah hamba yang beriman atau hamba yang tidak beriman. Kenapa orang-orang yang tidak solat itu, kenapa orang-orang yang bahkan tidak Islam itu juga diberikan banyak keberuntungan, juga diberikan banyak kemenangan-kemenangan di dunia ini? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahman. Semua hambanya diberikan, baik yang beriman atau yang tidak beriman, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masing-masing itu berbeda. Ada yang memang nikmat itu adalah membawa dia kepada ridha Allah, ada yang itu adalah istidraj. Bahkan itu kaum muslimin sendiri atau bahkan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ya kan? Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Boleh jadi itu adalah istidraj. Semakin diberikan dia nikmat, semakin dia lupa kepada Allah. Ini kita harus berhati-hati. Apakah ketika Allah berikan nikmat kepada kita, kita semakin ingat kepada Allah atau semakin jauh? Mulai dia merintis apa namanya bisnisnya, dia rajin sekali tahajud, rajin sekali solat duha, ternyata fadilah duha ini kata ustaz mempermudah rezeki engkau, memperbanyak jalan-jalan rezeki engkau. Dia rajin solat duha, dia rajin silaturahim, memperbanyak sedekah, ini memurahkan rezeki engkau. Dia banyak sedekah, dia rajin sedekah, kemudian bisnisnya sukses, semakin naik, semakin naik, kemudian semakin
tinggallah satu persatu amalnya. Solat duha lupa karena sibuk mengurus bisnisnya. Solat jamaah subuh lupa karena akan membuka kedainya. Solat tahajud tak sempat karena membuat makanan atau membuat apa namanya, membuat untuk jualannya. Maka semakin naik ternyata semakin lupa dia dengan nikmat dengan Allah Ta'ala. Ini namanya istidraj. Yakninya orang yang diberikan nikmat ternyata bukan semakin dekat kepada Allah tapi semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka istidraj adalah diberikan kepada hamba yang beriman dan hamba yang tidak beriman juga. Gunanya adalah untuk sebagai ujian kepada kita. Kita ingin melihat dan melihat diri kita, ingin menimbang diri kita. Ini adalah nikmat yang betul-betul membawa kepada kita lebih taat kepada Allah atau ternyata itu adalah membuat kita lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah ketika mereka telah memperbanyak niat-niat baik mereka, memperbanyak niat-niat amal soleh mereka, maka amalan-amalan yang dianggap enteng, ya kan, berasa seperti amalan-amalan yang istimewa. Maka tidak ada orang yang mengentengkan amalan kecuali orang itu enteng sekali. Maknanya adalah bahwa sedikit amal itu jangan dianggap enteng. Sedikit amal kebaikan jangan dianggap itu adalah perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Makanya Rasulullah SAW selalu mengajarkan apapun amal kebaikan kita menganggap amal itu adalah amalan besar. Sama dengan dosa, apapun dosa kita jangan menganggap dosa itu dosa kecil. Selalulah kita menganggap itu perkara besar. Jangan istighfaf istisghar, jangan menganggap perkara itu kecil. Ah ini dosanya kecil sekali atau perlaku ini kecil sekali, ya kan? Lihat siapa yang kita durhakai, lihat siapa yang kita maksiati. Kita mendurhakai Tuhan yang maha besar. Ketika kita memandang sesuatu itu kecil, ya kan? Ketika kita mengandang dosa itu kecil, maka Allah akan lipat gandakan dosa kita. Maka dosa tidak ada yang kecil kecuali akan habis dengan banyak istighfar. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Dosa yang banyak akan apa namanya? Dosa yang sedikit itu akan banyak dengan cara dilakukan terus-menerus sedikit sehingga menumpuk. Kemudian dosa yang banyak akan menyedikit dengan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita akan tutup nanti dengan salat duha atau salat isyraq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadis, "Man shallal ghadata fi jama'atin," barang siapa yang hadir berjamaah secara salat subuh secara berjamaah, "Tsumma yaq'udu yadhkurullah hatta tatlu' asy-syams," kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Dia duduk hadir majlis ilmu membaca Quran hatta tatlu' asy-syams, sampai matahari terbit. Maka Allah kemudian dia duduk, kemudian setelah itu dia summa shalla rak'atain, kemudian salat dua rakaat. Fakana lahu mithlu ajri hajjin wa umratin, maka dia mendapatkan pahala haji dan pahala umrah. Kata Rasulullah SAW, tammah, sempurna. Apakah ada itu solat syuruq? Apakah ada itu solat isyraq? Bahkan dalam kalangan madhab kita, madhab Syafi'i, itu ada khilafiyah. Apakah yang kita lakukan nanti itu solat syuruq atau solat duha? Karena hadis yang mengatakan solat syuruq ini hanya hadis ini. Hadis, ya kan, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini yang mengatakan bahwa barang siapa yang solat subuh secara berjamaah, kemudian setelah itu duduk berzikir kepada Allah sampai terbit fajar, kemudian dia solat dua rakaat, maka mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna, sempurna, hanya hadis ini. Sedangkan hadis-hadis lain yang menceritakan tentang pahala demikian itu adalah tentang solat duha. Maka dalam kalangan mazhab kita ada mengatakan bahwa ada itu solat syuruq. Termasuk yang berpendapat adalah Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Hajar. Beliau berpendapat bahwa ada yang disebut dengan solat syuruq. Ada solat syuruq
ada juga solat duha, kata mereka. Solat syuruq, ya kan? Solat yang kita lakukan sebentar lagi. Solat duha juga demikian. Kemudian waktunya bagaimana? Di sini di kalangan mazhab kita juga demikian. Ada yang mengatakan waktunya ketika syuruq tersebut. Jadi ketika telah berbunyi tadi, menurut sebagian ulama adalah waktu untuk solat syuruq itu. Karena waktunya adalah waktu syuruq itu. Bukankah itu waktu karohah, waktu haram? Sama dengan solat Idul Adha dan Idul Fitri. Idul Adha dan Idul Fitri itu waktunya adalah semenjak syuruq itu. Jadi ketika terbit apa namanya syuruq itu, maka telah diperbolehkan seseorang itu untuk solat Idul Adha atau Idul Fitri, ya kan? Itu waktunya. Dia tidak termasuk kepada solat-solat yang diharamkan di waktu yang haram. Sama dengan solat syuruq, begitu juga dia tidak termasuk pada solat-solat yang diharamkan di waktu yang haram. Tapi menurut sebagian ulama tidak. Dia waktunya sama dengan solat duha, yakni sekitar 4 derajat setelah terbitnya fajar, ya kan? Setelah terbitnya matahari, setelah syuruq. 4 derajat itu 1 derajat itu 4 menit kalau dalam hitungan ilmu falaknya, ya kan? Yakninya 16 menit setelah, ya kan? Apa namanya? Terbitnya fajar. Maka waktu itu telah masuk waktu solat duha dan waktu masuk waktu solat fajar. Masuk waktu solat syuruq. Maka yang paling afdal dalam mengamalkan perbedaan pendapat para ulama diajarkan oleh guru-guru kita adalah keluar dari perbedaan pendapat, keluar dari khilaf ulama. Apa maknanya? Kalau ada ulama yang mengatakan makruh, ada ulama yang mengatakan makruh, ada yang ulama yang mengatakan haram, bagaimana cara keluarnya? Maka kita ambil pendapat yang lebih berhati-hati. Maka kita katakan haram, ya kan? Pak Ustaz, ada yang mengatakan rokok itu makruh, ada yang mengatakan rokok itu haram. Untuk amalan apa yang kita lakukan, Pak Ustaz? Maka ambil pendapat haram, ya kan? Kenapa mengharamkan ini? Padahal tidak, karena ada ulama yang mengharamkan, ada juga ulama yang bolehkan. Luas sekali. Itu namanya adalah keluar daripada perbedaan pendapat. Untuk kehati-hatian, namanya adalah qa'idatul ihtiyat, yaitu berhati-hati. Kalau ada ulama yang mengatakan ini adalah perkara itu mubah, dan ada yang mengatakan sunnah, maka kita ambil bahwa perkara itu sunnah. Kalau ada ulama yang mengatakan sunnah, ada ulama yang mengatakan wajib, maka kita katakan perkara itu wajib. Maksudnya kita amalkan secara wajib, ya kan? Dalam mazhab Imam Malik umpamanya, ya kan, wajib kalau berwudu itu untuk menggosok. Jadi kalau berwudu kita kan, dalam mazhab jumhur ulama, yang wajib adalah menyampaikan air saja, asalkan sampai air. Apakah cara digosok, ya kan, atau tidak digosok, maknanya setelah kita siram kita gosok. Adalku, menurut Imam Malik wajib untuk digosok. Menurut mazhab Syafi'i umpamanya tidak wajib, asalkan sudah disiram sudah sah, sunnah saja untuk digosok. Ada ulama mengatakan tidak wajib, ada ulama mengatakan apa namanya diwajibkan. Maka kita ambil perkara itu adalah sunnah, maka kita gosok tangan kita. Menurut Imam Malik mengusap kepala itu semuanya. Menurut sebagian tidak wajib semuanya, cukup secuil saja, sedikit saja kita colek di kepala kita ini, yaitu dah sah wudu kita, gitu kan? Maka ambil perkara tengah-tengahnya, yaitu kita sunnahkan, kita usap semua kepala kita, ya kan, ketika berwudu. Itu namanya adalah keluar dari perbedaan pendapat ulama. Sama dengan waktu solat syuruq dan waktu duha ini. Ada yang mengatakan waktunya pas ketika waktu syuruq itu, ada yang mengatakan setelahnya. Maka lebih berhati-hati kita lakukan setelahnya, karena sepakat ulama akan keabsahan ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Sebelum kita tutup, kita akan solat syuruq atau solat duha secara sendiri-sendiri. Ya kan, barang siapa yang duduk berzikir setelah terbitnya matahari tersebut kemudian dia solat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Billahi taufik, mudah-mudahan bermanfaat. Salah khilaf, mohon maaf. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.